Tanya temen lo. Kok lergo piro iku Mas? Montong ya lergo piro? Selawe. Selawe opo? Oh per kilo. Tekon di Mas sampean? Pasuran sendiri yo. Itu ada yang dapat per kilo 25. Lo bervariasi montong ya. Jadi tadi itu teman-teman ya, kalau ke pasar buah pasar pan wajib keliling. Kenapa? Tiap pedagang itu berbeda harga. Ada yang harga ngasih harga murah, ada yang ngasih harga mahal, bervariasi. Belum dapat durian, Bu. Sudah harga berapa tadi? 150. Sampai 500 dapat banyak. Oh, dapat banyak ya. Hati-hati. Rombongan dari mana, Bu? Dari Malang. Pak, Ibu siapa? Bu Eda. Bu Eda. Enggak beli montong di situ. Iya, Mas. Montong murah. Saya di sana tadi dapat montong. Wah, dapat Bu juga. Harga berapa? Dapat 5.150. Montong itu. Murah ya? Iya. Ya, hati-hati ya. Oh, ini langsung buka di tempat Pak ya. Baik, Ibu Sinten, Pak Sinten. Yusuf. Pak Yusuf dari mana, Pak Yusuf? Dari mana sampean? Citagung. Citagung pundi, Pak? Surabaya. Oh, Surabaya. Sama Ibu? Ya, ini. Ibu Yusuf ya, ini. Dari Surabaya, beli durian ke pasar buah pasar pan. Ini beli durian bawa tupperware. Langsung buka di tempat. Iya. Hari Sabtu sama Selasa. Iya, saya informasikan hari Sabtu sama Selasa kan. Oh iya, Sabtu pagi kalau bisa jam 5:30 loh, Pak Sakur. Kalau Pak Sakur ini bisa langsung buka di tempat seperti ini. Hai Pak Salam, nongkor, go nongko piro saiki? Nongko. Satu biji. 80. Besar sekali. Endi? Satu biji berapa? 80. Oh, boleh ditawar, boleh ditawar. Bisa kurang ya. Bisa kurang. Itu dalemannya seperti itu ya, teman-teman ya. Nangka satu biji 80. Nanti bisa kurang bisa ditawar ya, teman-teman. Ini. Kerang yang kemarin Kasmin harga 151. Sekarang ini lokalan tapi besar ya, teman-teman lo. Harga piro tadi? 70. Kalau diambil semua 70. Kalau ini kalau diambil semua ini harga 70 ribuan. Kalau harga diambil per biji harga 100.000. Lah ini tadi harganya 160. Minta 200. Kalau 200 harga 40 ribuan ya, teman-teman ya. Ya seperti ini ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih Pak Holik ya. Iya, ini ya. Baik ya, video kali ini masih di pasar buah pasar pan. Lah ini berjumpa lagi dengan ibu muda pedagang. 20-an. Oh, ini harga 20 ribuan ya. Besar-besar. 20 ribuan ya. Iya. Ayo manggil saya. Ya, ini kata ibu muda, sik merah muda. Harganya 105 ibu muda ya. Ini harga 105, 20 ribuan per durian. Menawar. Oh. Ledak nawar 30-an. Ledak nawar 30-an. Lek nawar 20. Oh, jadi lek harga pas itu 30 nanti bisa ditawar gitu ya. Enggak boleh ditawar, lek 200 ditawar. Boleh 200 ditawar. Apukat. Apukat 10.000. Manggis. Manggis 10.000. 5.000. Lah ini. Ini. Apukate 10.000 apukat per kilo. Manggis e 10.000, 10.000 setengah kilo ya. Setengah kilo 5.000 sampai anu opo bu muda iki. Wah, ini harga manggis setengah kilo 5.000. Satu kilonya 10.000. Besar kecil podo ae. Nih. Ini putranya ibu muda sing paling ganteng iki. Ya. Adiknya. Adiknya Pak Rohim ini. Ini. Ndak arep lek ndak duwe anak ganteng ndak arep jar ini. Mau kan minggat ae. Ini harganya Bu Muda ya. Harganya itu katanya antara 20 sampai 30 ribu per durian. Tergantung bisa nawar menawar ya. Ini pemuda ya teman-teman ya. Itu lah pemuda ini.
Ini harganya punya Bu Muda, harganya antara 20.000 sampai 30.000 per durian, tapi harus beli satu ikat isinya 5. Seperti itu, ha. Nah, ini harganya 10.000-an per kilo. Nah, ini harga 10.000 per kilo manggis ya, teman-teman ya. Oh, ini langsung buka di tempat, Pak ya. Ini. Baik, Ibu Sinten, Pak Sinten. Yusuf. Pak Yusuf dari mana, Pak Yusuf? Dari mana sampean? Citagung. Citagung pundi, Pak? Surabaya. Oh, Surabaya. Sama Ibu? Ya, ini Ibu. Ibu Yusuf ya, nah. Ini. Dari Surabaya, beli durian ke Pasar Buah Pasar Pan. Nah. Ini beli durian bawa Tupperware. Nah, langsung buka di tempat. Iya. Hari Sabtu sama Selasa. Oh iya, benar ya. Iya, saya informasikan hari Sabtu sama Selasa kan. Oh iya, sab pagi kalau bisa jam 5, setengah 6 loh. Pak Sakur, kalau Pak Sakur ini bisa langsung buka di tempat seperti ini. Ini harga berapa? 80. 80? 90 berapa? 2? 2 nya. Tapi jaminan buka di tempat ya teman-teman ya. Dibawa pulang dulu. Ini mau dibawa pulang tadi. Besok dibuka ya, Mas. Oh iya, besok pagi aja ya. Tapi aman. Blek-blek aku cek gak sorom anune, Pak. Mene, Pak. Ojo, Pak, mending besok aja. Sampai blek saiki enggak enak, enggak kena makan besok. Hanya banyak dulu. Ini 110, 200 pas. Oh, sama montong juga tuh, Pak. Enggak. Oh, enggak. Nangka harga berapa, Pak? Dapat nangka harga berapa sampean itu? Nangka. Nongkor 25. Oh, 25 nak kaya ya. Iya, selawe ya nongkor. Lu wis dibayar. Oh, nggih sampun matur. Yang pakai makan saya. Ada, yang pakai makan ada. Yang mobil ada. Matur gimana? Ada, hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau kesini Sabtu sama Selasa. Jam 6 maksimal. Kalau sekarang anggap jalan-jalan. Kalau mencari yang murah, yang rame, hari Sabtu sama Selasa pagi, setengah 6 sudah ada di sini. Gitu. Ini penuh, Pak, macet, Pak. 24 jam berarti? Enggak, cuma bentar. Oh, gitu. Mungkin jam mulai sebelum subuh, jam 10 siang sudah sepi. Gitu. Ya. Lah, betul. Lah, betul lah kata Ibu Ina. Kurang lebih seperti itu, Bu, ya. Sering dulu sini. Belum kawin. Belum kawin, enggak oleh kemana-mana sampai bapak iki. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada montong harga piro Pak Sakur? 103 nongko. Duduk montongnya. Oh, montong 150. 150 katanya montongnya bisa ditawar. Bisa ditawar ya teman-teman ya. Bervariasi ya harga durian lo. 2 kilo setengah. Ini ada bobot 2 kilo setengah katanya ya. Nah, bervariasi ya teman-teman. Hai Pak Salam, nongkor, go nongko piro saiki? Nongko-nongko. 1 biji. Dendi 80, nangkanya besar sekali. Endi? 1 biji berapa? 1 biji. 80. 80. Oh, yang boleh ditawar, boleh bisa, ditawar. Bisa kurang ya? Iya, bisa kurang. Itu dalamannya seperti itu ya, teman-teman ya. Nangka 1 biji 80. Nanti bisa kurang, bisa ditawar ya, teman-teman. Kuning. Lah lek koyo ngene-ngene piro? Kalau ini enggak tahu. Enggak tahu ya. Enggak punya itu. Lah sampean sing cilik, sing ijo rego piro? Ini sing ijo 40. 40. Enggak jelas di sini sampean. Teman-teman ya, seperti itu ya, teman-teman. Ini kembali lagi ke dagangannya Pak Holik. Nah, yang ini besar-besar. Yang kemarin itu Kasmin, yang ini. Ya, yang kemarin ke Mas Kasmin, yang sekarang lokalan, Pak ya. Lokalan gimana? Sekarang yang kemarin Kasmin harga 151. Sekarang ini lokalan tapi besar ya teman-teman lu. Harga piro tadi 70. Nah, kalau diambil semua 70. Kalau ini kalau diambil semua ini harga 70 ribuan. Kalau harga diambil per biji harga 100 ribu. Lah ini tadi harganya 160. Minta 200. Kalau 200 harga 40 ribuan ya teman-teman ya. Lalu singgiki Pak, singgiki Pak. 150. Oh ini 150 ya. Ya teman-teman ya. Ya jadi kalau cari informasi harus cari yang sesuai teman-teman ya. Saya nggak mau cari informasi yang abal-abal. Kasian.
barangnya kayak monsong ya. Ini isinya tebel, tebel semua. Oh iya, ini dagingnya tebel katanya teman-teman ya. Ini kalau yang ini biasa, bukan steak. Oh iya, ini biasa. Nah, yang ini tiga, yang ini dagingnya tebel. Nah, satu pohon sama ini. Ini harganya 150. Antara 100 sampai 150 4 ya teman-teman ya. Lah seperti ini juga. Ini sama. Masak satu pohon Pak ya, sama. Oh, ini ya, besar-besar. Oh ini bulat ya, ini tebel yang ini ya Pak ya. Kemarin 3 laku 240. Oh kemarin 3 laku 240 Pak, besar-besar tapi Pak ya. Orangnya anu paham ke durian. Paham ke durian Pak ya. Yang penting tadi itu ya teman-teman, kalau harga itu relatif, yang penting rasa Pak ya. Rasanya. Daripada teman-teman beli. Ada pahitnya dikit ini. Ada pahitnya. Katanya. Sebenarnya kayak montong. Oh ini katanya rasanya seperti montong, ada tapi ada pahitnya teman-teman ya. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Baik, terima kasih Pak Holik nggih. Iya, kembali. Ya, ini ya. Balik nongko iki Pak Holik rego piro to? Murah-murah nek nongko e 40-an. 40-an. Oh ini harga 40. Ini harga 40 ribuan ya teman-teman ya. Per nangka. Nah, ini. Baik, sekilas informasi, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuting, Bang. Sabar-sabar siap buat ini aman. Yang ini berapa? Pak, angsal rego piro iki, Pak? Angsal rego piro? 175. Iya. 2. Yang ini. Sama saja. Sama saja yo, besar-besar ya. Ini montong, Pak yo. Itu 170. 1752 montong ya, besar-besar ya teman-teman ya. Pasar buah pasar pan tadi itu di sini ada yang mahal, ada yang murah. Tiap pedagang beda-beda. Jadi seandainya teman loh. Koler go piro iku Mas? Montongnya koler go piro? Selawe. Selawe apa? Kilo. Oh per kilo. Oh. Tekon di Mas sampean? Pasuran sendiri yo. Itu ada yang dapat per kilo 25. Bervariasi montong ya. Jadi tadi itu teman-teman ya, kalau ke pasar buah pasar pan wajib keliling. Kenapa? Tiap pedagang itu berbeda harga. Ada yang harga ngasih harga murah, ada yang ngasih harga mahal, bervariasi ya teman-teman ya. Nah, ini masih iki. Endi duren murai? Entek ta wisan. Oh, Bapak Mail gak apa iki rek? Duren Arab. Duren Arab. Go rempah-rempah itu. Belum dapat durian Bu. Sudah harga berapa tadi? Tadi piro? 150. Sampai 500 dapat banyak. Oh, dapat banyak ya. Udah hati-hati. Rombongan dari mana Bu? Hah? Dari Malang. Pak, ibu siapa? Bu Endang. Bu Endang. Enggak beli montong di situ. Iya, Mas. Montong murah. Saya di sana tadi dapat montong. Wah, dapat montong. Iya. Harga berapa? Dapat 5.150. 5.150 montong itu. Iya, montong. Murah ya? Iya. Ya, hati-hati ya. Oh nangka juga banyak nangka, tapi bervariasi ya teman-teman ya. Harganya mulai dari 10.000 seperti ini cili-cili sampai harga 100-150 ya teman-teman ya. Kalau nangka bervariasi ya teman-teman ya.